Baru-baru ini sedang heboh berita terkait Fujian ya girls. Fujian dan Rafael Atwell diketahui memang sedang bermain di satu film yang sama. Film Bukan Cinderella yang sedang tayang di bioskop menggandeng Fujian dan Rafael Atwell sebagai pemeran utamanya. Menceritakan tentang kisah cinta anak muda, sosok Fuji dan Rafael Atwell memang cocok banget. Pasalnya, baik Fuji dan Rafael Atwell memang sedang digemari oleh banyak anak muda zaman sekarang ya. Gak heran, pesona Fuji dan Rafael Atwell bisa menarik penonton untuk menyaksikan film Bukan Cinderella. Namun sayangnya, dalam premier film Bukan Cinderella, Fuji mendapatkan banyak hujatan nih. Hal ini karena Fuji dianggap gak sopan dalam mengucapkan kata-kata untuk Rafael Atwell. Fuji mengatakan najis saat ditanya tentang kedekatannya dengan Rafael Atwell. Hal tersebut sontak membuat Fuji sukses memanen hujatan. Gak seperti biasanya yang diam, Fuji langsung meminta maaf pada Rafael Atwell lewat unggahan Instagramnya loh. Dalam kesempatan premier film Bukan Cinderella, Fuji ditanyai mengenai kedekatan dan kemistrinya dengan Rafael Atwell. Sambil bercanda, Fuji mengajakkan najis untuk berteman dengan Rafael Atwell. Awalnya, Fuji mengatakan bahwa dirinya dan Rafael Atwell gak dekat sama sekali. Lalu ucapan tersebut ditimpali dengan Rafael Atwell yang bertanya, "Emang kita temenan apa?" Lalu Fuji menimpali dengan kalimat, "Enggak sih, jujur najis juga," ucap Fuji. Maksud hati bercanda dengan Rafael Atwell, siapa sangka Fuji dihujat habis-habisan oleh netizen. Netizen beranggapan bahwa Fuji sudah keterlaluan bercanda dengan Rafael Atwell. Untuk itu, Fuji langsung membuat Instagram story yang berisikan surat permintaan maaf untuk Rafael Atwell. Dalam unggahannya, Fuji mengucapkan permintaan maafnya untuk Rafael Atwell karena sudah mengatakan bahasa kasar yang gak pantas. Fuji juga sudah menyadari kesalahannya dan berterima kasih karena sudah diingatkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengucapkan sesuatu. Di sini aku mau minta maaf sama Ael dan netizen. Maaf kemarin di wawancara aku bahasanya kasar dan gak pantas, kata Fuji. Fuji meneruskan, seharusnya aku gak boleh ngomong begitu. Di sini aku yang salah dan makasih udah ngingetin aku untuk gak ngulangin kesalahan itu lagi dan belajar berhati-hati dalam lisan, tutup Fuji. Memang sebagai manusia biasa, penting untuk menjaga lisan kita ya girls. Thank you so much for watching dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ceba.id ya. Lalu like, comment, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. I'll see you guys next time, bye-bye.